Shalom, selamat pagi saudara. Ketemu lagi bersama saya Pastor Kristi Tenges dalam renungan Words from Heaven. Dan saya percaya ketika kita bangun pagi, kita punya berkat-berkat yang baru dari Tuhan, terlebih khusus dalam hal firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi pedoman dan pegangan kita dalam kita menjalankan setiap aktivitas kita. Baik, firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Efesus 4 ayat yang kedua B. Efesus 4 ayat yang kedua B berkata begini, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Baik, saudara, semua orang pasti ada kan ngalamin yang namanya hari-hari di mana dia merasa hari-harinya lagi sensi, lagi banyak masalah, lagi buruk ya. Biasanya orang-orang itu menjadi sensitif itu cuma karena dua hal, saudara. Yang pertama, dia tidak bisa diganggu dan menjadi sensitif karena yang pertama itu ketika dia sedang fokus memikirkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, alias dia lagi banyak pikiran atau lagi banyak kerjaan. Yang kedua, atau dia sedang kelelahan. Nah, tipe dua hal ini biasanya membuat orang jadi cenderung sensitif. Nah, yang perlu kita miliki dalam menghadapi orang-orang atau momen sensitif dari seseorang yang ada di sekeliling kita, ketika kita mengalami atau berjumpa dengan orang-orang yang lagi sensi, saudara, maka yang perlu kita lakukan adalah memberikan kesabaran dengan kelonggaran. Sekali lagi, kesabaran dengan memberi mereka kelonggaran. Karena itu judul khotbah saya di hari ini adalah bersabar dengan sesama. Karena kita perlu memberikan kesabaran dengan memberi sesama kita kelonggaran. Kelonggaran untuk apa, saudara? Untuk mereka bisa menyelesaikan pekerjaan mereka, untuk mereka selesai memikirkan apa yang menjadi beban pikiran mereka, dan untuk mereka beristirahat. Nah, itu adalah bagian penting dari bagaimana cara kita menanggapi orang-orang yang saya sebut sebagai EGR atau Extra Grace Required. Orang-orang yang membutuhkan banyak sekali kasih karunia kita, saudara. Nah, atau orang-orang yang betul-betul menguji kesabaran kita. Nah, dalam beberapa renungan saya sebelum-sebelumnya, saudara, saya pernah mengatakan bahwa kita perlu melihat menghadapi orang-orang seperti ini, kita perlu melihat alasan dibalik segala kesensitifan mereka dan berusaha untuk memberikan mereka kesabaran kita. Nah, tapi dalam hal ini kita akan mulai belajar bagaimana memberikan kelonggaran, dengan kata lain bertoleransi. Nah, Alkitab dalam terjemahan Inggris, tepatnya dalam versi TLB, menerjemahkan Efesus 4 ayat 2B dengan lebih jelas lagi, saudara. Dia berkata begini dalam terjemahan TLB, bersabarlah satu sama lain, berilah kelonggaran dalam kesalahan satu sama lain karena kasihmu. Ini terjemahan TLB. Saudara, tidak semua orang yang mengganggu kita atau yang melukai kita sadar dengan apa yang mereka lakukan. Sekali lagi, gak semua orang yang melukai kita atau yang mengganggu kita itu mereka sadar dengan apa yang mereka lakukan. Seringkali mereka sebenarnya hanya menanggapi atau meresponi sakit atau luka tersembunyi yang sedang mereka hadapi. Dan mereka bahkan tidak tahu atau sadar bahwa orang-orang di sekeliling mereka sedang merasakan dampak dari luka mereka itu, bahwa mereka sedang menyakiti hati semua orang di sekitar mereka. Dengan demikian, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ketika saya mengalami kesulitan seperti ini atau menanggapi orang-orang yang seperti ini, saudara, maka saya mulai merenungkan seperti ini, bahwa saya akan teringat bahwa Tuhan pun berkemurahan dalam hidup saya. Betapa besar kemurahan Tuhan atas hidup saya, betapa besar pengampunan Tuhan atas hidup saya. Ketika Anda di posisi seperti ini dan Anda ingat akan pengampunan Tuhan dan kemurahan Tuhan atas hidup Anda, maka itu akan mempermudah Anda untuk bisa mengampuni mereka, bahkan memberikan kesabaran dengan kelonggaran. Kolose 3 ayat 13 berkata begini, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Maka saudara, ketika Anda keluar di hari ini, saudara, apapun aktivitas saudara, mungkin Anda akan ketemu dengan orang-orang yang tidak seimbang dengan Anda, mungkin akan menguji kesabaran Anda. Dan jika hal itu terjadi, maka praktekan ini, berikan kesabaran dengan kelonggaran. Jika Bapak, Ibu, Saudara, Saudari membutuhkan dukungan doa dan konseling untuk pergumulan yang sedang dihadapi, silakan Anda WhatsApp ke nomor yang tertera di bawah ini, maka tim doa dan konseling dari GKRI Diaspora City Center dengan senang hati akan menghubungi Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, kami kenal dalam nama Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk kami bersabar dan memberi sesama kami kelonggaran. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mengingat akan kasih dan kemurahan-Mu atas hidup kami, bahkan pengampunan-Mu yang besar bagi kami, sehingga kami juga bisa menjadi orang-orang yang murah hati dimanapun kami pergi dan berada. Terima kasih banyak Bapa, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan, menonton program ini. Engkau berkati mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Engkau beri kelegaan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.
Amin.